It's a story of a massacre. A story that involves not just Indonesians, but Western governments and the International Red Cross, with white soldiers literally carrying out acts of murder. Anggap bahwa Freeport dan PRI dengan militernya adalah kriminal, penjahat, pencuri, penindas, pemerkosa, pemusnah segala hidup, pelanggaran segala hukum. Pengejaran itu sampai masuk ke hutan-hutan. Sulit untuk obat, sulit untuk makan, mati lapar, mati sakit, dan sebagian lagi mati karena ditembak. Jadi macam Indonesia mengatakan bahwa karena musim kering panas itu mengkosong belaka. Itu tipu. Itu tipu. Hanya membenarkan itu ke pemerintah atau pemerintah Indonesia itu sendiri. Tapi perlakuannya itu salah. Nana kaya mana mau diangin?